info tentang manfaat berkebun. Nah, apa manfaatnya berkebun? Berkebun memiliki banyak sekali manfaat. Manfaat ini berguna untuk fisik tubuh maupun kesehatan mental. Selain itu, berkebun tidak terlalu memerlukan lahan luas. Cukup manfaatkan sudut rumah yang kosong sebagai ruang bercocok tanam. Berikut ini manfaat berkebun. 1. Mengurangi cemas berlebih. Untuk orang yang mengalami cemas berlebih, bisa memilih terapi berkebun sebagai salah satu cara meredakan gejalanya. Dengan berkebun, pikiran negatif yang selalu mengganggu bisa reda untuk sementara, digantikan dengan hal yang lebih positif. Nah, bagaimana yang kedua? Yang kedua, meningkatkan mood. Tanah yang digunakan sebagai media tanam punya fungsi antidepresan. Menurut penelitian, mikroba yang ada di dalam tanah membantu meningkatkan mood. Hal ini bisa terjadi saat seseorang sedang berkebun. Nah, bagaimana yang ketiga? Mendorong pola makan sehat. Berkebun di rumah bisa menghasilkan bahan makanan segar dan sehat. Bahkan makanan ini bisa menjadikan motivasi untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Hasil berkebun kita sendiri. Bagaimana yang keempat? Meningkatkan rasa percaya diri. Berkebun memang bukan aktivitas yang mudah. Ada banyak sekali cerita orang gagal berkebun, seperti tanaman yang rusak, baik kena faktor lingkungan atau lainnya. Meskipun demikian, manfaat berkebun tetap bisa meningkatkan rasa percaya diri seseorang karena merasa punya tanggung jawab terhadap makhluk hidup lainnya. Nah, bagaimana yang kelima? Melatih fisik. Aktif bergerak adalah cara sehat untuk melindungi diri dari penyakit degeneratif dan meningkatkan suasana hati. Nah, begitu.